Harga ayam potong segar di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi akibat dari naiknya harga pakan ternak. Pantauan harga di Pasar Bintan Center pada Sabtu pagi, harga 1 kg ayam potong segar dari semula dijual sebesar Rp36.000, kini berangsur naik menjadi Rp38.000. Ayam potong ini didatangkan dari para peternak lokal di wilayah Kabupaten Bintan. Menurut salah satu pedagang Santoso, mengatakan naiknya ayam potong segar ini mulai terjadi sejak satu pekan terakhir. Hal itu diakibatkan dampak dari naiknya harga pakan ayam di kalangan peternak. Ya, memang bahan bakunya naik, dan soalnya naik. Bang, ini ayam potong ini datang dari mana, Bang? Pasokan ini di mana? Lokal. Oh, lokal, Bang. Ya. Di Bintan, ya? Iya. Kalau dari Batam, biasanya lebih murah, tapi kita nggak masuk. Oh, kalau dari Batam biasa berapa? Oh, agak murah dia. Dia biasanya 36 ya. Oh, 36 ya. Ah, jual 36. Sementara itu, untuk harga ceker ayam masih dijual dengan harga normal, yakni sebesar Rp30.000 untuk 1 kg. Hasandi, GoTV News melaporkan.